Jumpa lagi dengan Pangan Store. Hari ini saya akan membuat video tentang pembuatan pipa rokok dari kayu katuk ya. Ini bahannya seperti ini. Kita potong sesuai yang kita inginkan ya ukurannya. Setelah kita potong, kita bentuk pakai golok atau alat lain. Untuk pengeboran lebih mudah kayu katuk, karena kayu katuk itu tengahnya berbusa. Rekan-rekan jika tidak punya mata bor panjang bisa menggunakan jari sepeda. Karena saya punya mata bor, jadi saya pakai mata bor 2 mili. Kita ini pakai panjang ya, jadi kita pakai mata bor 2 mili yang panjangnya 30 cm. Untuk bagian depan biasa gunakan mata bor piramid untuk lubang multi. Kita langsung aja pasang ring ya. Selanjutnya kita amplas. Biasa kita menggunakan air, tapi ini enggak karena kayunya empuk ya. Itu aja, sangat mudah ya. Untuk rekan-rekan, bila video ini bermanfaat, tolong share, komen, dan like-nya. Terima kasih.